9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat berjumpa anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Bapak akan menuntun dan mengajarkan kalian untuk belajar bersama-sama secara daring. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing dalam bahasa Indonesia itu berarti komputasi awam. Cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan pemanfaatan berbasis internet. Awan atau cloud itu berarti internet seperti background yang kalian nampak sekarang, atau dapat pula digambarkan sebagai hal yang abstrak tapi atau tidak jelas, tapi ini sangat sangat dibutuhkan oleh kita sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Komputasi atau computing dapat berarti teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan lain. Jadi secara keseluruhan adalah cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan komputasi yang di dalamnya adalah menyimpan dan mengakses data atau program di dalam internet. Inilah secara gambaran apa itu cloud computing, di mana di dalam sebuah perangkat sistem informasi atau komputer itu harus ada software, di mana software itu apa saja, bisa Microsoft Office yang digunakan untuk mengedit, bisa Microsoft Word, atau kalian pernah mendengar software-software pengolahan gambar seperti Photoshop atau pengolahan video. Dan di dalam sebuah perangkat itu harus ada sistem operasi, di mana sistem operasi ini merupakan jembatan antara manusia dengan perangkat keras. Sistem operasi dibuat oleh manusia, dan di dalam perangkat tersebut juga harus ada hard disk. Pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa perlu memasang atau menginstal terlebih dahulu, dan pengguna dapat mengakses file pribadinya dimanapun juga hanya dengan bermodalkan internet. Inilah yang kelebihan yang disebut dengan kelebihan dari cloud computing. Bahwasanya kita dapat bekerja menggunakan teknologi, perangkat teknologi informasi di mana saja tanpa harus menginstal terlebih dahulu, karena penginstalan ini dilakukan jauh sebelum kita memiliki alat tersebut, dan penginstalan tersebut tidak dilakukan berulang-ulang, dan kita juga bisa membuka file-file pribadi kita, entah itu yang berisi password-password pribadi, hanya dengan bermodalkan internet. Ini adalah diagram bagaimana cloud computing dapat menguasai dunia. Jadi sebuah perangkat sistem informasi akan dapat menjangkau ke seluruh daerah, sekiranya atau tapi jika daerah tersebut bisa tersambung dengan internet, dan aplikasi-aplikasinya bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Karakter cloud computing. Menurut NJST atau National Institute of Standard, cloud computing
itu standarnya yang pertama adalah harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi resource atau sumber daya dan sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Jadi, misalnya kita memiliki atau kita menggunakan ATM, maka di bank atau di bank pusat ATM dan di kita yang mengambil uang dari ATM itu bisa dipakai secara terpusat. Jadi uang kita tetap berkurang dimanapun kita mengambil. Selanjutnya yang kedua adalah on demand self service, di mana layanan cloud harus dapat dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan atau otomatis dan langsung tersedia saat dibutuhkan segera. Jadi saat kita membutuhkan layanan ini, layanannya harus langsung ada. Misalnya saat kita ingin melakukan telepon internet, maka kita tidak perlu membangun lagi jaringan, tapi kita hanya langsung menggunakan misalnya handphone atau menggunakan laptop untuk melakukan panggilan menggunakan internet. Berikut yang ketiga adalah broad network access. Akses di mana layanan cloud harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, selama kita terhubung dengan jaringan internet. Misalnya smartphone, PC, laptop, dan lain sebagainya. Jadi, layanan cloud jika tidak bisa diakses, itu berarti layanan itu tidak cloud. Ya. Berikut yang keempat adalah rapid elasticity, di mana layanan cloud harus menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya sebuah perusahaan ingin meningkatkan jumlah storage bisa dengan melakukan penambahan hard disk. Jadi, dia harus elastis. Seperlunya kita saja. Dan yang kelima adalah measure service, di mana layanan cloud harus menyediakan layanan pengukur sumber daya yang dipakai secara detail, sebab nantinya akan diperlukan dalam proses penggunaan informasi, misalnya ukuran bandwidth, storage, jumlah pengguna aktif, dan sebagainya. Jika salah satu dari lima karakter yang saya bacakan tadi, di mana resource pooling, on-demand self-service, rapid elasticity atau broad network access, dan measure service tidak terpenuhi, maka layanan tersebut belum bisa disebut dengan layanan cloud computing. Jadi untuk disebut dengan layanan cloud computing harus memiliki lima karakter yang saya sebutkan tadi. Baiklah, inilah layanan-layanan cloud computing. Gambarnya yang dapat kalian lihat, di mana semua pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa menggunakan atau tanpa ribet menggunakan banyak kertas, itu tidak menggunakan bolpen, tidak, hanya menggunakan alat-alat perangkat teknologi informasi. Jenis-jenis layanan cloud computing antara lain yang pertama adalah layanan berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Baiklah anak-anakku, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di segmen berikutnya. Pembelajaran ini Bapak akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.